Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari yang mulia ini. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang mana di dalamnya kita sama-sama berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian kita sama-sama mengkaji ilmu pengetahuan agama, yang mana ilmu pengetahuan agama adalah merupakan warisan terindah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, para anbiya tidaklah mereka meninggalkan warisan dinar ataupun dirham, wa innama warathul ilma, akan tetapi yang mereka tinggalkan yaitu adalah ilmu pengetahuan agama. Maka siapapun orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan agama, maka sungguh dia telah mendapatkan bahagian terbesar dari warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karena itu, perjalanan para penuntut ilmu, perjalanan orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk hadir di majlis ilmu pengetahuan agama adalah merupakan langkah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan disebutkan, seseorang apabila ingin menuju ke tempat-tempat majalisil ilm, maka sebelum dia melangkahkan kakinya, segala dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga disebutkan, yaitu bahwasanya langkah-langkah para penuntut ilmu yang mana mereka datang ke majlis ilmu, maka sebenarnya mereka tidak menginjakkan kaki di atas bumi, akan tetapi mereka menginjakkan kakinya di atas sayap para malaikat. Semuanya adalah merupakan bentuk wujud Allah memuliakan para orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkan akan ilmu yang kita dapatkan. Karena ketahuilah, ilmu yang kita dapatkan itu nantinya akan ditanya oleh Allah, bagaimana engkau mengamalkannya, bagaimana engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau dapatkan. Kalaulah para penuntut ilmu keadaannya dimuliakan oleh Allah, kalaulah penuntut ilmu keadaannya diagungkan oleh Allah, bagaimana kiranya seseorang yang menjadi sebab bahwasanya tempat itu diadakan dikaji ilmu pengetahuan agama, bagaimana seseorang yang menjadi sebab bahwasanya mereka berkumpul di tempat tersebut seperti tempat pada saat ini. Dari karenanya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistigamahan dan keikhlasan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-imam al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab beliau Sulamut Taufik, arti Sulamut Taufik adalah tangga untuk meraih taufik, tangga untuk meraih taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mendapatkan taufik dari Allah perlu dengan tangga, yang mana tangganya tersebut tidak lain adalah semua syariah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Faslun, ini suatu fasal. Al jama'atu 'ala adh-dhukuri al-ahrari al-muqimina al-balighina ghairil ma'dzurina fardhu kifayatin. Beliau mengatakan bahwasanya salat berjamaah. Nah, ini membicarakan tentang salat berjamaah. Beliau mengatakan salat berjamaah itu hukumnya adalah fardhu kifayah, atau disebut dengan wajib kifayah. Arti fardu kifayah beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban yang diperuntukkan untuk setiap orang yang mukallaf, setiap orang yang balig dan berakal.
Adapun fardu kifayah itu adalah apabila di suatu tempat dilakukan oleh sebagian orang lain, maka tidak dituntut lagi bagi orang yang lain yang tidak melakukannya untuk mengerjakannya. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Dan ini adalah sesuatu ilmu agama yang harus diketahui setiap orang yang menganut agama Islam. Al-jamaah yaitu salat berjamaah. Kalau kita berbicara tentang salat berjamaah, ini kemuliaannya luar biasa. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam tentang keistimewaan salat berjamaah, beliau bersabda, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitih. Salatnya seseorang berjamaah itu lebih istimewa, lebih banyak pahalanya ketimbang salatnya di rumah. Wa salatihi fi sugihi 25 darajah. Bahkan disebutkan lagi di dalam sebuah hadis bagaimana Rasul mengatakan, salatul jamaah tafdulu ala salatil faddi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih unggul atas salat sendirian dengan keunggulan 27 derajat. Nah, dengan 27 derajat. Bahkan disebutkan lagi, innar rajul idza shalla ma'al imam. Seseorang apabila salat bersama imam, hatta yansarif, sampai dia bubar, kutiba lahu qiyamu lailatin. Dicatat bagi orang tersebut bubar bersama imam, dicatat baginya seperti orang yang salat semalaman suntuk. Masya Allah. Ada diriwayatkan pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, pernah beliau mencari keberadaan Sulaiman bin Abi Hasmah dalam salat subuh berjamaah, tidak terlihat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pada saat itu setelah selesai salat subuh, ketika itu setelah beliau melakukan berbagai macam apa yang beliau kerjakan, beliau langsung menuju ke pasar mengontrol, karena pada saat itu kepemimpinan dipimpin oleh Sayyidina Umar dan tempat tinggal Sulaiman itu antara masjid dengan pasar. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab melewati rumahnya Sulaiman. Dan berjumpa dengan ibunya Sulaiman. Maka Sayyidina Umar menanyakan kepada ibunya Sulaiman, "Lam ara Sulaiman fi subuh." Wahai ibunya Sulaiman, saya tidak melihat anak Anda salat subuh berjamaah. Di mana dia? Kemudian ibunya mengatakan, "Innahu bata yusalli faghalabathu aina." Tadi malam dia habiskan dengan sholat. Masya Allah. Begadangnya dengan sholat. Beda dengan begadang kita di akhir zaman. Orang begadang di akhir zaman, ada yang dia habiskan waktunya dengan game. Ada yang mereka habiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak ada, yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Akan tetapi Sulaiman, bata yusalli. Dia habiskan malamnya dalam keadaan sholat. Masya Allah. Dalam keadaan sholat. Faghalabathu aina, maka setelah salat, maka faghalabathu aina, ketika dia habiskan malamnya dengan salat, maka dia pun ngantuk sehingga tidak menyaksikan salat subuh berjamaah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, li an ashhada salata subhi fi jama'atin, bahwa saya menyaksikan salat subuh berjamaah, artinya saya melaksanakan salat subuh berjamaah, ahabbu ilayya min aguma lailatan, lebih saya sukai ketimbang saya beribadah semalaman suntuk. Ini pembelajaran bagi kita, jangan sampai ketinggalan salat berjamaah, apalagi salat subuh. Karena disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hataini salatain, salat subuh dan salat isya ini apabila dilakukan secara berjamaah itu min asgalis salah alal munafikin, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Lau ya'lamuna fadla ma fihima, kata Rasul, seandainya mereka umat-umatku mengetahui keistimewaan salat isya dan salat fardu subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa,
maka mereka akan mendatangi solat berjamaah di waktu isya dan subuh meskipun mereka dalam keadaan merangkak ngesot, meskipun dalam keadaan seperti itu. Nah, ini ilmu sekarang kita dapatkan malam hari ini, ilmu solat berjamaah. Sekarang pengamalannya, nah, pengamalannya bagaimana? Alaikum bisoffil mugaddam, hendaklah kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat di saf terdepan. Ya Rabb, mudah-mudahan dapat taufik seberataan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya disebutkan, apakan lagi orang yang mampu melaksanakan salat berjamaah isya dan subuh. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah. Ini tadi ada yang salat isya berjamaah, ada yang sendirian. Yang sendirian nah, ketinggalan. Man shallal isya'a fi jama'atin, siapa orang yang salat isya berjamaah. Ini ribih akhirah, ini keuntungan akhirah. Kalau keuntungan dunia, semua orang bisa menikmatinya, baik orang yang kafir, orang yang fasik, orang siapapun. Tapi keuntungan akhirah, orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shallal isya'a fi jama'atin, siapa orang yang salat isya berjamaah, kana kaqiyami nisfi lailatin, pahalanya sama seperti ibadah setengah malam. Ini bagaimana ibadah setengah malam? Kita jangankan setengah malam, jam 9 udah itu udah ngantuk. Apalagi besok hari Senin, awal pekan. Apalagi tadi siang, masya Allah, setelah liburan akhir pekan dengan keluarga, apalagi sibuk dengan ini itu, apalagi cuacanya mendukung hujan dingin, masya Allah ngantuk. Tapi orang yang sholat isya berjamaah, kana kaqiyami nisfi lailatin, pahalanya sama seperti beribadah setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah. Wah, ini masya Allah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah? Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sholat subuh berjamaah. Faka'annama shallal laila kullahu, seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti sholat semalaman suntuk. Ada ulama yang mengatakan harus dua-duanya, harus bergandengan. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, sebagaimana kemarin kami dengarkan ketika Guru Mulia Al-Habib Umar di dalam daras fajarnya menyebutkan tentang keistimewaan surat berjamaah. Ada sebagian ulama mengatakan keistimewaan ini harus gandeng, harus couple, harus di sana, harus dua-duanya dilakukan. Terkadang orang sholat isyanya tidak berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, dia anggap dia mendapatkan ibadah semalaman suntuk. Lah, harus dua-duanya, isya berjamaah, subuh berjamaah. Kalau isya tidak berjamaah, subuh berjamaah, dia tidak mendapatkan apa yang dikatakan di dalam hadis. Ada juga ulama yang mengatakan itu tidak jadi masalah, walaupun isya dia tidak berjamaah, subuh berjamaah dia dapat. Akan tetapi lebih afdalnya adalah isya berjamaah dan subuh berjamaah. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bagaimana Rasul bersabda, man shalla fi jama'atin 40 lailatan, siapa orang yang salat berjamaah selama 40 malam, 40 hari. Nah, dia istiqamahkan. La tafutuhu raka'atul ula min salatil isya, tidak pernah tertinggal rakaat pertama dari salat isya. Artinya salat isyanya tepat pada waktunya, tidak pernah masbuk dengan imam. Kataballahu lahu biha itgan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya dengan keistigamahannya salat berjamaah selama 40 hari tersebut pembebasan dari siksa api neraka. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya jangan sampai kita ketinggalan salat berjamaah. Jangan sampai, setidaknya imam dan makmum, imam dan makmum. Dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tugamu fihim al jamaah, tidak ada dari tiga pada suatu kampung atau suatu desa, la tugamu fihimul jamaah, tidak dilakukan di dalamnya solat berjamaah, illa stahwadha alaihimus syaitan, melainkan kampung tersebut yang tidak ada solat berjamaah di dalamnya, itu kampung dikuasai oleh syaitan. Itu kampung dikuasai oleh syaitan. Apalagi masya Allah di suatu tempat komplek,
perumahan dan lain sebagainya, tidak dilakukan sholat berjamaah, masya Allah, itu semuanya dikuasai oleh syaitan. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, fa inna ma ya'kulu dhi'ba minal ghanamil qasiyah, serigala itu dia berani menerkam kambing apabila kambing tersebut sendirian, tapi kalau kambingnya dengan orang banyak, serigala tidak akan pernah berani. Itu diperumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi keistimewaan ini, baru keistimewaan salat berjamaah yang sedikit kita jelaskan, belum lagi yang lain. Bahkan para ulama salaf mengatakan, para salafus saleh mengatakan, idza gamatil jamaah, apabila salat berjamaah telah dilakukan, nadharallahu ila galbil imam, Allah memandang ke hati imam. In kana fihi khairun, apabila hati imam tersebut di dalamnya terdapat kebaikan, radhiya anhum wa qabila salatahum, Allah meridai mereka dan Allah menerima salat mereka. Bayangkan kalau salat kita sendirian belum tentu diterima. Tapi kalau kita berjamaah, kata para ulama salafus saleh, Allah melihat ke hati imam. Ini hati imam bagaimana di dalamnya, masya Allah, kebaikan, kemuliaan, keagungan, masya Allah, di dalam hatinya terdapat berbagai macam kemuliaan, kemuliaan, maka Allah meridai mereka dan menerima solat mereka. Wa illam yakun fihim man fi galbihi khairun, apabila di sana Allah subhanahu wa ta'ala, wa illam yakun fihim man fi galbihi, wa illam yakun fihi khairun, apabila Allah melihat ke hati imam namun tidak ada kebaikan di dalamnya, nadhara ila gulubil ma'mumin, dilihat lagi hati makmum. Ini hati kita tidak ada yang tahu, siapapun manusia tidak ada yang tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin luarnya bisa dipoles, luarnya bisa dihias, tapi urusan hati, masya Allah. Akan tetapi apa yang ada di dalam hati kita bisa kita ketahui, apa yang ada di dalam hati seseorang, apa yang ada di dalam benak seseorang bisa dilihat dari perilaku, tingkah laku dan setiap tutur katanya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, idza saluha saluhal jasadu kulluh, wa idza fasada fasadal jasadu kulluh, apabila itu segumpal daging baik, maka seluruh anggota tubuhnya, perkataannya, apa yang dia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang dia lakukan akan mendatangkan kebaikan. Apabila segumpal daging tersebut rusak, maka seluruh apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan pun di sana semuanya akan rusak. Ala wahyal galab, segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya terlihat seseorang itu bagaimana hatinya, dari tutur katanya, dari perilakunya, dari sikapnya, dari pandangannya, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lakukan, terlihat itu semua. Wa illam yakun fihi khairun nadhara ila gulubil ma'mumin, kata ulama, apabila imamnya, masya Allah, imamnya hatinya tidak ada kebaikan di dalamnya, dilihat lagi hati-hati para ma'mumin, dilihat lagi para makmum. In kana man fi galbihim, in kana fihim man fi galbihi khairun, apabila ada salah seorang dari makmum, masya Allah, kadang-kadang imam solatnya diterima berkat makmum, imam sholatnya diterima berkat makmum. Apabila makmumnya ada hatinya yang baik, subhanallah, maka Allah fayardha anhum wa yataqabbal salatahum, radhiya anhum wa qabila salatahum, Allah ridha dari mereka dan Allah menerima sholatnya. Wa illam yakun fihim man fi qalbihi khair, apabila makmum dari imam sampai makmum semuanya hatinya tidak ada yang baik, tidak ada yang khusyuk sholatnya, Allah melihat tidak ada yang khusyuk, maka nadhara ila ijtima'ihim fis shalah, Allah melihat, Allah masih membalas kepada perkumpulan mereka untuk melaksanakan salat berjamaah. Wa ila qiyamihim baina yadayhi, dan mereka melakukan itu semua dalam keadaan berjamaah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, fayardha anhum wa yataqabbal salatahum wa yaghfir lahum, Allah meridai mereka, Allah menerima salat mereka, dan semua yang hadir salat berjamaah dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Itu belum lagi hadis yang lain, orang yang salat berjamaah setiap langkahnya satu langkah 10 nilai kebaikan.
Satu langkah 10 nilai kebaikan, 10 dosa diampuni, dan 10 derajat diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, semua itu pada saat ini kita hanya bisa mendengarkan, namun kita tidak bisa melihat bagaimana nilai pahala tersebut. Namun orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, mereka berkeinginan untuk dikembalikan ke dunia ini hanya untuk melakukan amal soleh yang dulunya mereka sepelekan, yang dulunya mereka abaikan. Termasuk dari amal soleh adalah sholat berjamaah. Adalah sholat berjamaah. Masya Allah. Kemudian lagi disebutkan tentang keistimewaan sholat berjamaah. Ada diceritakan ada seorang a'ma. Nah, ada seorang a'ma. Ada seorang, apa itu a'ma? Orang buta. Nah, ada orang buta. Orang tersebut muwalla. Arti muwalla, orangnya hobinya luar biasa. Kecintaannya dengan sholat berjamaah itu luar biasa. Sampai-sampai walaupun dia buta, meskipun dia buta, dia datang tanpa ada orang yang menuntunnya. Nah, ini masalahnya bukan fisik, ini masalahnya iman. Fa innaha la ta'mal absar. Bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya yang sudah mulai rusak. Berapa banyak orang yang matanya bermasalah tapi hatinya baik, dia semangat ibadah kepada Allah, semangat baca Al-Quran. Tapi berapa banyak orang yang diberikan penglihatan oleh Allah namun imannya yang rusak, hatinya yang bermasalah, tidak ada ketertarikan untuk melakukan ibadah, tidak ada keinginan untuk melakukan ketaatan. Hadza rajul a'ma diceritakan dalam sebuah kitab, kana muwalla. Orang tersebut adalah orang yang apa namanya, muwalli'an bi salatil jamaah. Orangnya sangat suka, senang dengan sholat berjamaah. Kadang-kadang datang tidak ada orang yang fawaga ayyuman fitrik. Suatu hari masya Allah tidak ada orang yang menuntunnya, dia pun terjatuh di jalanan. Namanya buta. Fasyajjat ra'sah, maka terlukalah kepalanya, belah, ada sobek kepalanya di bagian kepala. Fahumila ila darih, digotong ke rumahnya. Maka istrinya mengatakan, ya hadza, wahai suamiku, sholat berjamaah sudah tidak wajib lagi atas engkau. Engkau dalam keadaan seperti ini, tidak diwajibkan lagi atas engkau. Maka seorang lelaki tersebut yang di dalam hatinya terdapat cahaya iman dan taqwa, dia mengatakan, coba lihat perkataannya, in kanallahu ta'ala gad akhadha nura basari, apabila Allah telah mengambil cahaya dari penglihatanku, fagat abga alayya nura galbi, Allah masih menyisakan cahaya di dalam hatiku. Fala anqati'u anil jamaah, bagaimanapun saya tidak akan berhenti dari sholat berjamaah. Nggak lihat semangatnya, semangat ini yang dicari. Semangat ini yang dicari. Kita baca dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal. Ini akhirat. Ini akhirat. Kalau kita benar-benar di sana, walal akhiratu khairul laka minal ula, jangan sampai semangat kita mencari dunia melebihi daripada semangat kita mencari akhirat. Tuh. Wa anta ala tidala in kana Allah taala qad akhadha anni nura basari faqad abga alayya nur fala anqati'u anil jamaah, bagaimanapun dari saat ini meskipun saya tertimpa suatu kecelakaan, saya tidak akan pernah berhenti dari melaksanakan sholat berjamaah. Saya sholat berjamaah. Gal fana matilkal lailah, pada malam itu dia tidur, lelaki tersebut tidur. Ya tentunya lelaki itu tidaklah dia melaksanakan sholat berjamaah, melainkan adalah karena kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini sunnahnya beliau. Fana matilkal lailah fara'an Nabi, malam itu dia mimpi sama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, fagala lima tasyajarta ma'a zaujatik, atas dasar apa engkau bertengkar dengan istrimu? Kenapa bertengkar dengan istrimu? Gala min ajli tiba'i sunnatik ya Rasulullah. Saya bertengkar dengan istri saya dikarenakan saya mengikuti sunnahmu, yaitu sholat berjamaah. Saya bertengkar dengan istri saya bukan urusan dunia. Ada orang kadang-kadang di rumah bertengkar dengan istri, urusan dunia, urusan pribadi, urusan macam-macam, bukan urusan sunnah.
Saya bertengkar dengan istri saya ya Rasulullah min ajli tiba'i sunnatik, karena mengikuti sunnahmu yaitu salat berjamaah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimah ala ainai. Maka Rasul pun mengusap dengan tangan mulia beliau atas kedua bola matanya. Wa maridin anta aiduhu gad atahu Allahu bil faraji. Setiap yang sakit, kalau yang membesuknya Nabi Muhammad pasti sembuh. Pasti sembuh. Kalau Nabi Muhammad yang membesuknya pasti sembuh. Kemudian diusap oleh Nabi Muhammad kedua bola matanya, pada saat itu fa'ada basiran bi barakatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa barakati sunnatih. Langsung ketika dia bangun, matanya bisa melihat berkat sunnah Nabi Muhammad dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah apa namanya, terghib, memberikan motivasi bagaimana agar kita di sana bisa sholat berjamaah, bisa sholat berjamaah. La ilaha illallah. Dari karenanya sebagian ulama mengatakan kalau kita datang ke majelis ilmu tujuannya adalah akhirat. Kalau kita datang ke majelis ilmu, kalau kita mendengarkan ilmu, hadir majelis haul, cinta dengan ulama, tujuannya adalah akhirah, maka kita tidak akan pernah meremehkan pahala semacam ini. Untuk apa kita belajar kalau tidak untuk mengamalkan? Ini adalah keuntungan yang besar, ini adalah tijarah akhirah. Ini adalah tijarah akhirah. Mudah-mudahan seberataan dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Ar-Ratib. Lamma mata ba'du auladihi, manakala meninggal salah satu anak-anak beliau, ada anak-anak beliau meninggal, salah satu anaknya meninggal. Aqbalan nas alaihi bitta'ziyah. Banyak orang yang berbelasungkawa atas wafat anak beliau. Maka Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan kepada mereka yang datang takziah, seperti terheran melihat mereka yang datang. Gal ma ahwana musibatuddin indakum. Begitu sepelenya dan begitu ringannya serta begitu hinanya musibah agama di sisi kalian. Datang orang takziah kepada beliau, bukannya beliau senang, tapi beliau memberikan pembelajaran. Begitu sepelenya dan begitu hinanya musibah agama menimpa kalian. Wallah, kata beliau, qasam billah, ahlaf billah, beliau bersumpah atas nama Allah, lau fatatni salatul jamaah, seandainya saya tertinggal salat berjamaah, lam yu'azzini minkum ahad, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengucapkan bela sungkawa kepada saya. Artinya apa? Bagi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana ketika Habib Abdullah Al-Haddad berkunjung kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau ditanya, bagaimana kau temukan gurumu wahai Imam Haddad? Beliau mengatakan, saya temukan guru saya yaitu seseorang yang sudah tidak punya keinginan dunia lagi. Hadzal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau mengatakan itu, artinya apa? Artinya beliau mengatakan musibah agama jauh lebih besar daripada musibah dunia. Musibah dunia, wafatnya anak, ditinggal wafat oleh anak, tidak sebanding kerugian yang didapatkan seseorang yang menginginkan kebahagiaan negeri akhirah daripada orang yang ketertinggalan sholat berjamaah, meskipun satu sholat. Masya Allah. Dari karenanya diceritakan lagi, ada seorang perempuan, Masya Allah, menangis. Kemudian ada seorang laki-laki menangis. Ada seorang laki-laki menangis, ditanya, lima tabki, kenapa ente orang menangis? Gala hal mata abuk, apakah bapakmu, ayahmu meninggal? Gala abki li'a'zama min dhalik. Saya menangis bukan karena abah saya wafat, bahkan saya menangis atas sesuatu yang lebih lagi dari itu. Kemudian dia tanya, mungkin ibunya meninggal. Ibumu meninggal? Gala bal li'a'zama min dhalik, lebih lagi dari itu. Nah terus kenapa engkau menangis? Gala fatatni sholatul jamaah, saya menangis karena saya tertinggal satu sholat berjamaah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita orang-orang yang istimewa insyaallah.
Amin ya Rabbal Alamin. Dari karenanya ada diceritakan bahwasanya ada orang dahulu, masya Allah, Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, ma fatanil adhan fi masjid Rasulillah mundu arba'ina sanah. 40 tahun kata beliau, saya tidak pernah ketertinggalan sholat berjamaah di masjidnya Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Ada lagi orang yang stroke. Ada lagi orang yang stroke. Diceritakan orang yang stroke, tidaklah dia mendengar adzan melainkan dia bersegera untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Padahal stroke. Stroke orangnya. Maka orang-orang iba melihat orang tersebut, maka suatu hari la takhruj ilal masjid fa innaka marid. Udah jangan keluar lagi ke masjid, engkau sakit. Jala al-falah, al-falah. Ini keberuntungan, ini kesuksesan. Agimuni fis saf. Agimuni fis saf. Dia mengatakan apa? Dirikan saya di dalam barisan salat. Maka orang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Fa agamu, mereka tegakkan di shaf salat berjamaah di masjid. Fa shalla jama'atan fil masjid. Kemudian ketika dia salat berjamaah, gubida ruhuhu fis shalah. Dia pun wafat dalam keadaan salat berjamaah. Di sinilah bagaimana Rasul mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asha alai. Seseorang itu wafat tergantung kebiasaannya sehari-hari. Mudah-mudahan kebiasaan kita baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini salat berjamaah. Jangan disepelekan salat berjamaah. Jangan disepelekan salat berjamaah. Wa salatul jamaah kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir al-dzukur, yaitu fardu kifayah bagi siapa? Yaitu adalah atas orang adz-dzukur, laki-laki. Al-ahrar, yaitu orang yang merdeka, artinya bukan budak, bukan hamba sahaya. Al-mugimin, dan orang yang mugim, orang yang mugim. Nah, maka dari karenanya itu bahwasanya barang siapa yang mana seseorang masuk ke suatu daerah, kemudian dia niat untuk menetap di sana kurang dari 4 hari, maka sholat berjamaah bukan fardu kifayah hukumnya, tapi sunnah baginya. Umpama ada orang, umpama ke mana, ada tugas di Jakarta, ada tugas di mana, di Jawa, tapi dia menetap di sana kurang dari agal min arba'ati ayyam, kurang dari 4 hari, umpama 2 hari aja di sana, maka sholat berjamaah hukumnya bukan fardu kifayah, hukumnya sunnah. Akan tetapi bukan masalah fardu kifayah dan sunnah, tapi ini adalah anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diriwayatkan tidak pernah Nabi Muhammad la safaran wala hadaran, tidak pernah Nabi kita Muhammad baik dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan beliau ada di kampung halaman meninggalkan salat berjamaah, tidak pernah sampai beliau wafat. Setidaknya kita dengan orang rumah, kalau tidak sempat ke masjid. Al-balighin, dan orang-orang yang baligh. Al-dhukur, atas orang yang berjenis kelamin, kan laki-laki. Al-ahrar, kemudian orang yang merdeka. Al-mugimin, al-balighin, orang yang baligh. Ghairil ma'zurin, orang-orang yang tidak ma'zur, orang-orang yang tidak mempunyai udzur. Maka hukumnya itu adalah fardu kifayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kawam menggawi seberataan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit yang kita dapatkan, namun kita bisa melaksanakan dan mengamalkannya, maka lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun kita tidak mampu untuk melakukannya, untuk mengamalkannya, supaya seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang sunnah semacam ini. Maka didik dirinya, apabila ketertinggalan salat berjamaah maka harus bayar kafarat. Bayar kafarat, saya harus bayar kafarat. Berapa kafaratnya? Sesuaikan dengan pemasukan. Ada Al-Imam Hatim Al-Asam juga pernah suatu hari beliau mengatakan, saya tertinggal salat berjamaah. Maka Azzani Abu Ishaq Al-Bukhari, maka datang salah satu orang yang berbelasungkawa takziah kepada saya,
yaitu Abu Ishaq Al-Bukhari. Sendirian, yang lain tidak ada. Sama hatinya. Beliau mengatakan, "Lau mata li walad," seandainya anak saya meninggal, "la azzani aktsaru min asyrati alafi nafs." Seandainya anak saya yang meninggal, maka lebih 10.000 orang yang datang takziah kepada saya. Tapi ketika saya tertinggal salat berjamaah, masya Allah, tidak ada orang yang takziah kepada saya. Ya Rabb, mudah-mudahan hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, salat berjamaah ini salah satu perbuatan yang mendatangkan keberkahan dalam diri kita. Ada disebutkan dalam kitab Al-Barakah fi Fadlis Sa'i wal Harakah, Rasul bersabda mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib." Sesungguhnya Allah akan mendatangkan rizki kepada engkau dari jalan yang tidak engkau duga-duga dan engkau sangka sebelumnya. Dari karenanya dimasukkan di sini termasuk perkara yang mendatangkan keberkahan di dalam diri seseorang adalah al-jamaah fil faraid, yaitu salat berjamaah di dalam salat fardu. Mudah-mudahan ada barokahnya, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang tentang salat berjamaah. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.